Sementara itu, pemirsa, arus mudik di ruas jalan tol Cipali kilometer 78 terpantau padat pagi ini. Sementara di jalur Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, warga asal Tegal, Jawa Tengah, mudik menggunakan bajai menuju kampung halamannya. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Palimanan Cirebon memadati ruas jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali, tepatnya di kilometer 78 daerah Purwakarta. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan letter B asal Jakarta. Pemudik banyak yang memilih mudik hari ini untuk menghindari kemacetan pada puncak arus mudik yang diperkirakan akan terjadi besok bersamaan dengan waktu cuti bersama Lebaran.